Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Dah, kita akan melanjutkan segmen Saya Bantu Kamu Jawab yang berisi pembahasan dari soal-soal yang kalian kirimkan ke saya melalui WA. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas garis dan sudut. Ini adalah materi ya untuk kelas 7. Dan langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama adalah kita diberikan pertanyaan, kita disuruh menghitung hasil dari 24 derajat 11 menit dan 45 detik dikurangi dengan 13 derajat 27 menit dan 40 detik. Kita susun dulu ya. Oke, supaya jelas saya akan begini caranya jadi sedikit lebih panjang supaya pemahaman dan logika kalian bagus. Oke. Ini soalnya 45 kurangi 40 ya, 45 detik kurangi 40 detik gampang. Tapi ini angkanya lebih kecil. Jadi kita perlu meminjam. 1 derajat itu adalah 60 menit. Ya, kalau kita ngomongin soal sudut ya. Berarti kalau kita pinjam 1 derajat, berarti kita pinjam 60. Sehingga angkanya boleh berubah menjadi 71 di kotretan kita. Jadi ini cuma kotretan atau coret-coret kita. Kemudian dikurangkan biasa ya, 5 kurangi 0, 5, kemudian 71 dikurangi 27, dan sini sudah menjadi 23, bukan 24 lagi. Kita kurangi biasa, maka ini jadi 5, ini 44 menit, ini tinggal 10 derajat. Nah ini dia isinya. Pokoknya patokannya, 1 derajat itu 60 menit, 1 petik ya. 1 menit atau 1 petik itu sama dengan 60 detik atau 60 yang tanda petiknya 2. Oke, jadi diingat ya, derajat, menit, dan detik secara sudut ya, secara sudut. Oke, saya punya soal yang mirip, silahkan di pause videonya dan kalian kerjakan. Oke, jadi kita tulis seperti ini dulu, kemudian kita lihat 19 detik ini kan lebih kecil ya. Kita akan ubah dulu, kita pinjam 1 dari sini, jadi 19 detik ini akan bertambah 60, ini berkurang 1. Oke, seperti ini ya. Yang bawah sama. Nah, kemudian 15 ini juga dia lebih kecil dari 24, berarti kita akan pinjam dulu supaya lebih gampang. Jadi kotretannya, itu bahasa Bandung ya. Jadi coret-coretnya jadi gini. Pinjam 1 berarti tinggal 46, ini nambah 60, yang bawah biasa, karena atasnya besar, bawahnya kecil, tinggal dikurangin biasa aja. Ini kurangin 49, ini dikurangin jadinya 51, dan 46 dikurangi 22 jadinya 24. Jadi 24 derajat, 51 menit, dan 49 detik. Oke, ini yang paling basic soalnya. Kemudian untuk garis dan sudut soal yang berikutnya adalah mata angin, ini gampang ya. Nah, berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh arah utara dan barat daya? Barat itu adalah kiri, utara itu apa? Depan, atas lah, atas ya. Kan dua dimensi ya. Utara itu atas, selatan berarti belakang. Timur itu kanan, kemudian barat itu kiri. Kalau ada kata laut, lautnya itu lebih mendekati utara. Memang lebih enak dengan bahasa Inggris ya. North sama north itu ke berarti depan, kanan itu berarti east. North east antara depan atau atas dan kanan gitu. Oke, tapi kita ikutin, kita bikin gambarnya dulu ya. Ini mirip dengan lagu SD atau waktu TK ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, yang perlu diketahui adalah tiap segmen itu nilainya 45 derajat. Besarnya sudutnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang tinggal gini, sudut terkecil. Oh, berarti kita ambil yang jalurnya lebih dekat. Utara dan barat daya. Utara dan barat daya. Duh, salah ngomong. Utara ini, barat daya ini. Berarti kita ambil jalur kiri karena lebih dekat. 1 2 3. Sudut terkecilnya berarti adalah 3 kali 45. Yaitu 135 derajat. Sudut besarnya walaupun nggak ditanyakan, ya gampang aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 45. Tapi biasanya ditanyakan adalah sudut kecil, terkecil, maaf. Sudut terkecilnya. Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan yang ini.
Berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh arah timur, laut, dan tenggara? Berarti kalian harus bikin kotaknya dulu ya. Oke. Oke, kita bahas. Arah mata anginnya saya copy dari yang soal sebelumnya. Sudut terkecil yang dibentuk oleh arah timur laut ini, dan tenggara. Oh, cuma dua. Karena ini yang terkecil. Dua jalur, yang sebelah sana 6 jalur ya. 6 lompatan gitu. Berarti 2 kali 45. Itu adalah 90 derajat. Kemudian kita melangkah ke soal yang berikutnya. Diketahui besar AOD ini, teman-teman, AOD dibandingkan COD ini adalah 4 banding 5. Kita diminta untuk mencari penyiku dari BOC. Tentu saja kita akan cari di sudutnya dulu ya. Sudut BOC-nya berapa? Langkah-langkahnya adalah bagian ini, yang bagian 4 kita akan simbolkan dengan umpamakan jadi 4x, dan yang bagian yang 5 dengan 5x. Dimana kalau kita jumlahkan keduanya membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Kita jumlahkan saja 9x sama dengan 180 derajat, sehingga masing-masing dibagi 9x-nya sama dengan 20 derajat. Oke, nah tapi x ini bukan nilai sebenarnya, tapi atau bukan nilai sudut ini ya, tapi ini adalah 4x. Berarti 4 dikalikan x, berarti nilai 80. 80 derajat, kemudian yang COD itu adalah 5x, berarti 5 kali 20 derajat, berarti 100 derajat. Kita taruh di sini. Oh iya, ini kenapa 80? Karena mereka berseberangan. Dua sudut yang saling berseberangan, besarnya sama. Sehingga kalau di sini 100, ini kan berseberangan ya. Dia juga 100 derajat juga. Tapi ini belum menjawab pertanyaannya, berapa besar penyiku BOC? BOC kan kita tahu 80. Penyiku adalah sudut lain yang kalau ditambahkan dengan sudut tersebut akan membentuk sudut 90 derajat. Atau gampangnya, penyiku itu ya 90 derajat kurangi sudut yang ditanyakan. Yang diketahui kok ditanyakan. 90 derajat dikurangi 80 BOC. Berarti 10 derajat adalah penyiku dari BOC. Oke, sekarang bagian kalian. Silahkan dikerjakan. Ya, kita bahas ya setelah di pause tadi. Diketahui besar sudut AOD banding COD ini adalah 1 banding 9. Salah. AOD dan COD ya, diralat dulu. AOD 1, COD 9 bagian. Ya kayak tadi aja, dimisalkan dengan X saja ya. Berarti ini X, ini 9X. Kalau dijumlahkan 180 derajat karena mereka membentuk sudut lurus. Sehingga 10x sama dengan 180 derajat, x-nya sama dengan 18 derajat. Dari 180 derajat dibagi 10. Kalau begitu, AOD itu x, berarti langsung ketahuan 18 derajat. Kalau COD itu adalah 9x, berarti 9 dikalikan 18 derajat. Kita tulis dulu ya, ini 18 karena dia berseberangan juga 18. Dan kita cari sudut COD. COD itu 9x, berarti 9 kali 18. 90 tambah 72, 162 kita tulis di sini. Dan karena dia berseberangan, ini pasti juga sama. 162 derajat. Besar pelurus BOC. Nah, BOC itu ini, BOC. Pelurus BOC apa? Ini, BAOB. Kenapa? Supaya membuat keduanya jadi sudut lurus. 162, udah ketahuan dari gambar. Atau bisa dengan cara, kalau pelurus itu 180 derajat kan, berarti 180 derajat dikurangi sudut yang sudah kita temukan sebelumnya, 162 derajat. Yuk lanjut. Nah sekarang ini mulai agak serius ya. Diketahui besar AOC, AOC bukan AOD ya, AOC adalah 2x tambah 75, dan BOD adalah 3x tambah 80 derajat. BOC-nya berapa? Ini tadi cuma ini. Nah, ini untungnya ada tanda nih. Kalau ada tanda ini, berarti dia siku-siku atau 90 derajat. Oke, logikanya jadi gini dulu. Kita cari AOD. Berarti AOD adalah AOC yang diketahui dikurangi 90 derajat. AOC berapa? 2x tambah 75. Tinggal kurangi 90. 75 kurangi 90 adalah minus 15. Jadi kita tulis AOD seperti ini.
BOD akan membuat kita mendapatkan BOC ya. Berarti BO sudut BOC adalah ya BOD tadi dikurangi BOD dikurangi 90 derajat. BOD adalah 3x tangan 80 dikurangi 90 3x minus 10 ya. Oke, dicek dulu sekali lagi. Ya, betul. Nah, nanti angka ini akan kita bawa ke layar. Ke layar. Maksudnya kita bawa ke slide berikutnya gitu. Kok bawa ke layar sih? Nah, ini sama ini akan kita bawa. Jadi, kita nggak akan masukin ini lagi ya. Karena yang kita butuhkan adalah AOD dan BOC itu nilainya akan 90 derajat. Loh, kok bisa? Kan ini total 90. Ini total 180. Udah ada 90. Berarti kan tinggal 90 kan? Berarti logikanya AOD tambahin BOC pasti juga 90. Oke, berarti 2x min 15 tambah 3x min 10 di slide yang tadi sama dengan aja 90. X-nya dijumlahkan jadi 5x min 15 min lagi 10 utangnya jadi 25. Ini bisa dipindah ke sana menjadi bentuk plus ya. 90 tambah 25 berarti berapa? 115. Kita bagi 5, kita bagi 5. Berarti berapa ini? 22 tambah 1, 23. X-nya 23. Nah, kita baru ketemu X-nya nih. Nah, sekarang kita cari sudut BOC. BOC tadi apa? Nih, 3X min 10. Nah, dari situ kita masukin X-nya. 3 kali 23, 69 ya. 69 dikurangi 10. Ya, 59. Teman-teman, kalau misalnya saya hitungan saya atau cara saya ada yang keliru, nyantai aja. Silahkan kalian kasih di kolom komentar. Saya sangat terbuka dengan kritik dan saran ya. Pokoknya kasih tahu aja, misalkan Pak ini mestinya ngitungnya gini. Nah, oke, siap. Nah, ini ada soal yang mirip cuman sedikit lebih mudah. Diketahui besar AOD adalah 4x min 30. Berarti ini udah diketahui. Kemudian sudut BOC adalah 3x min 20. Besar BOC adalah berapa? Nah, karena ini udah diketahui, tinggal kita jumlahin langsung aja. AOD kalau ditambahin dengan BOC itu mestinya 90 derajat juga gitu, dengan logika yang sama dengan yang tadi. Semula harusnya 180, udah ketahuan nih 90-nya yang di sini. Ini berarti otomatis AOD dan BOC kalau dijumlahkan ya cukup 90 derajat saja. Oke. Angkanya kita masukkan langsung, nggak perlu kayak tadi, karena udah ketahuan langsung ya. 4x min 30 tambah 3x min 20, kita cek dulu. 4x dengan 3x jadi 7x, min 30 min lagi 20 jadi min 50. Oke, kayak gini. 50-nya kita pindah ke sana jadi plus, 7x sama dengan 140, sehingga x-nya adalah 20 derajat. Yang ditanya besar BOC. Oke, 3x min 20 aja berarti. 3 kali 20 dikurangi 20 lagi, yaitu adalah 40 derajat. Oke, masih semangat ya belajarnya. Sekarang kita punya sudut seperti ini, di mana AOB 5X tambah 12, BOC 12X min 7, sesuai dengan soal. Berapa besar sudut AOB? Nah, ini sama kayak tadi, cuman bedanya tadi kan sudut lurus, sekarang siku-siku. Berarti ya sama aja sih caranya. Ini tambahin ini pasti 90 derajat, gitu aja. Yuk kita jumlahkan. 5x tambah 12 tambah 12 min, 12x min 7. Nilainya itu 90. 5x sama 12x jadi 17x. Punya 12, utang 7 jadinya 5 ya. 17x tambah 5 sama dengan 90. 5-nya pindah ke sana jadi bentuk pengurangan, sehingga 17x sama dengan 85 derajat bagi 17 bagi 17 baik sisi kiri maupun kanan. Berarti 85 dibagi 17 5 derajat. Kita suruh nyari AOB. AOB. Oh, 5x tambah 12, 5 kali 5 25 tambah 12. Berarti nilainya adalah 37 derajat. Nah, oke, okay, soal berikutnya kalian yang coba kerjain dulu ya. Di pause dulu aja videonya. Ini mirip kok. Oke, okay, kita bahas ya. Ini intinya sudut ini tambah sudut ini adalah 90 derajat. Ya, udah kita jumlahin. AOB 3x tambah 12 ditambah 5x min 10 sama dengan 90 derajat. Ini sama ini,
8x positif, 12 kurangi 10, 2. Jadi kayak gini ya, sehingga 8x sama dengan 90 kurangi 2, yaitu 8x sama dengan 88. X-nya 88 bagi 8, yaitu 11 derajat. BOC berapa? 5x min 10. Berarti 5 kali 11 kurangi aja dengan 10. 55 kurangi 10 ya, 45 derajat. Oke, lanjut, ini ada dua soal terakhir ya. Teman-teman masih semangat ya mestinya ya. Oke, nah ini lumayan nih. Kok ada dua? Ya, nanti ini ada dikotret gitu. Kita dikasih sudut 135 di sini, sudut tumpulnya ini ada 83, ini x. Berapa nilai x? Ini ada panahnya berarti sejajar ya. Kalau sejajar tuh berarti ada triknya, apakah sudutnya sehadap, apakah sudutnya kemudian berseberangan atau lain-lain ya. Oke, kita pakai trik ini aja. Kita perpanjang tali talinya. Kita perpanjang garisnya, teman-teman. Ini ke sini, ini juga perpanjang ke sini. Kenapa? Karena ini sehadap sama ini. Berarti berapapun besar ini adalah nilai x. Oke, ini gampang ya. Ini 83, ini berseberangan 83 dulu. Ini membentuk sudut lurus. Berarti 180 kurangi 135. 45. Ini berapa? Ya, segitiga itu kan 180. Berarti kalau pengen tahu yang di sini ya 180 kurangi ini kurangi ini. 180 derajat kurangi 45 terus kurangi lagi dengan 83. Ketemunya 52. Ya, dihitung sendirilah ya. Di sini 52 berarti. 52 ya x-nya nilainya juga sama 52 derajat. Oke, soal terakhir hari ini. Mirip, angkanya saya buat sedikit, cuman sekarang saya tanya berapakah pelurus dari sudut X? Silakan dicoba. Sudah dicoba? Sudah dicoba, coba nonton. Semoga dicoba ya, jadi makin pintar gitu. Perpanjang dulu garisnya di sini, ini juga perpanjang. Ini berseberangan, nilainya sama. Ini membentuk sudut lurus. Berarti tambah berapa supaya jadi 180? Tambah 32 kan. Ini berapa? Ya hasil pengurangan dari 180 kurangi ini karena segitiga sudutnya 180 kan totalnya. 180 kurangi 32 kurangi lagi dengan 88. Ketemunya 60 derajat. Ini 60 derajat. Yang ditanya pelurus x. Yang ditanya itu ini loh. Ini pelurus dari x ya. Maksudnya ini. Nah, ini sama ini tuh sama. Berarti 180 kurangi 60 aja ya. Jadi di sini adalah 120, ini juga 120. Oke, teman-teman. Demikian pembahasan mengenai garis dan sudut. Semoga ini bisa membantu kalian berlatih. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat yang belum subscribe, please subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.